Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Blitar. Baik, Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Buya, mohon izin bertanya. Maaf kalau suaranya grogi. Ini mungkin pertama kali bisa tersambung dengan Buya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk anak yang meninggal sebelum balik, doa apa yang bisa kita baca untuk dia? Katanya kalau anak yang meninggal sebelum balik itu bisa memberi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Haruskah kita setiap habis sholat itu membacakan al-fatihah untuknya? Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak yang diuji oleh Allah dengan putra putri yang meninggal sebelum balik, maka sadari dan fahami bahwa ujian yang Anda jalani itu ternyata pengangkatan derajat yang sesungguhnya. Yang jelas kabar gembira, satu sisi adalah ujian dan kesedihan, tapi itu kabar gembira bahwa putra-putri Anda yang meninggal sebelum balik itu adalah tempatnya langsung di surga. Keindahan yang dirasakan saat ini adalah jauh lebih indah daripada di saat kita bisa manjakan di dunia. Itu hakikat, karena dia tidak punya catatan amal buruk. Dan betul, asalkan orang tuanya tetap dalam keimanan, maka akan mulia bersama sang anak. Bahkan sebagian mengatakan kabar gembira, kalau dia bisa tabah akan terjaga. Orang tua yang tabah atas anaknya meninggal, maka akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Orang tua harus nyusul anaknya ke surga. Seperti itu. Adapun doa yang Anda panjatkan sama dengan doa yang lainnya. Biarpun dia tidak punya dosa, berarti enggak sah didoakan untuk diangkat derajatnya. Nabi Muhammad tidak dosa, kita doakan kok. Nabi Muhammad tidak ada salah, kita doakan kok. Sebab yang baik bisa saja ditambah kebaikannya, yang mulia ditambah kemuliaannya, yang tinggi pangkatnya semakin tinggi. Doa seperti yang lainnya, doa apa saja yang Anda inginkan. Semoga Allah mengangkat dan memuliakan, dan seterusnya. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.